Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pemirsa setia di mana saja kalian berada? Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Channel Tafsir Mimpi 21 kembali hadir, tentunya masih dengan info-info yang sangat menarik untuk disimak. Seputar arti mimpi, ramalan terbaru, dan primbon Jawa. Pada kesempatan kali ini channel Tafsir Mimpi 21 akan membahas tentang 8 tanggal lahir yang akan sukses dan kaya raya di tahun 2023. Jadi 8 tanggal lahir ini diramalkan akan sukses dan berjaya di tahun 2023. Berkat kerja kerasnya yang dilakukan selama ini. Jika tanggal lahir kalian masuk dalam salah satu 8 tanggal lahir ini, berarti kalian termasuk orang yang sangat beruntung. Karena diramalkan menurut Primbon Jawa di tahun 2023 nanti kalian akan sukses dan kaya raya menurut Primbon Jawa. Lalu kira-kira ada tanggal lahir berapa sajakah yang termasuk 8 tanggal lahir yang diramalkan akan sukses di tahun 2023? Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingatkan dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ini. Supaya kita tetap bisa terjalin silaturahmi. Sebagai pembuat konten ini saya tidak mengajarkan untuk berbuat musyrik, syirik, ataupun menyekutukan Tuhan dalam bentuk apapun. Video ini hanya menyampaikan kembali mengenai apa yang dianggap sebagai kearifan lokal ataupun mitos pada zaman nenek moyang. Seperti diketahui, ramalan Primbon Jawa masih digunakan sebagai acuan dan pedoman untuk menentukan rezeki melalui tanggal lahir seseorang. Menurut ramalan Primbon Jawa, ada 8 tanggal lahir yang disebut paling beruntung di tahun 2023. Tanggal lahir masih menjadi kepercayaan bagi sebagian orang Jawa. Tanggal lahir bisa dijadikan patokan dalam menentukan rezeki dana peruntungan seseorang. Pada umumnya masyarakat Jawa khususnya masih mempercayai perihal tanggal lahir yang paling beruntung dan hidup kaya raya di tahun 2023. Berikut ini 8 tanggal lahir yang paling beruntung dan hidup kaya raya di tahun 2023 menurut Primbon Jawa. Kemudian salah satu tanggal lahir yang bakal paling beruntung dan hidup kaya raya di tahun 2023 menurut Primbon Jawa sendiri adalah tanggal 3,13 dan 30. Dijelaskan tanggal lahir ini diramalkan bisa hidup dengan aman dan lancar meskipun hal itu tidak terjadi secara instan namun ada perkembangan. Diketahui tanggal lahir menurut Primbon Jawa sendiri memiliki arti dan makna yang berbeda-beda. Perlu diketahui tanggal lahir berapa saja yang paling beruntung dan hidup kaya raya di tahun 2023 nanti. Seperti yang sudah saya rangkum untuk para sahabat channel Tafsir Mimpi 21, berikut tanggal lahir yang bakal paling beruntung dan hidup kaya raya di tahun 2023 menurut Primbon Jawa. 1. Tanggal lahir 10,20 dan 30. Menurut Primbon Jawa, orang yang lahir pada tanggal ini adalah individu yang berbakat pekerja keras dan terhormat. Tanggal lahir ini orangnya gemar melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menyimpan hati yang lembut. Selain itu juga memiliki pemikiran yang bagus dan kemauan keras dalam pekerjaan ataupun bisnis. Sebagian besar kesuksesan mereka adalah karena karakter dan etos kerja mereka yang bagus. Sehingga mereka akan sukses di tahun 2023. Jadi orang-orang dengan kelahiran tanggal 10,20 dan 30 diramalkan akan menjadi orang sukses di tahun 2023. 2. Tanggal lahir 2,12 dan 22. Kelompok orang yang lahir pada tanggal lahir ini cenderung tertutup rendah hati dan tidak suka mencolok atau mengundang banyak perhatian.
Mereka pribadi yang rajin dan tidak peduli. Menurut Primbon Jawa, apa yang mereka lakukan akan selalu ada yang membantu dan semua akan berjalan lancar. Pemilik angka tanggal lahir ini paling cocok jika sudah memiliki pasangan. Ketika mereka punya teman bicara dan tempat meminta pendapat, mereka akan lebih gembira dan efektif. Diramalkan Primbon Jawa, mereka yang lahir pada tanggal ini adalah orang yang sangat beruntung. Hal itu karena mereka tumbuh dengan kasih sayang yang besar dari orang tua dan keluarga. Sehingga mereka tidak kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Agar bisa sukses, mereka akan membutuhkan usaha dan kerja keras yang lebih banyak daripada yang lain. 3. Tanggal lahir 3 dan 13. Mereka yang lahir pada tanggal ini berhati baik dan polos. Namun begitu mereka terjun ke masyarakat, mereka mungkin rentan ditipu atau merasa dunia luar terlalu keras. Menurut Primbon Jawa, mereka memiliki daya imajinasi. Tanggal lahir ini cukup bagus untuk membuat suatu cerita menarik yang berasal dari suatu kejadian kecil. Tanggal lahir ini terkadang sering gelisah namun juga mudah merasa puas. Mereka mampu melakukan yang terbaik dalam situasi apapun. Seseorang dari tanggal lahir 3 dan 13 ini juga diramalkan bisa hidup dengan aman dan lancar meskipun hal itu tidak terjadi secara instan, namun ada perkembangan. Namun dalam hal ini, perlu dipahami bahwa penjelasan tanggal lahir bakal kaya raya dan karir sukses di tahun 2023 menurut Primbon Jawa ini hanya sebuah penafsiran atau prediksi saja. Demikian ulasan mengenai tanggal lahir yang bakal paling beruntung dan hidup kaya raya di tahun 2023. Dan perlu diingat, ini hanyalah sebuah ramalan. Yang terpenting adalah kita harus tetap berusaha dan bekerja keras untuk mewujudkan semua impian kita. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita. Tonton terus channel Tafsir Mimbaj 21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.